Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis, sahabat channel Sulawesi Traveling. Hari ini kita akan mengambil salah satu obat yang menurut kebanyakan orang dan sudah terbukti menyembuhkan virus corona. Seperti apa obatnya? Mari kita ini kan. Kenapa sampai ada begini? Berarti ini merupakan satu obat besar kan? Iya, iya. Karena semua binatang belalang makan semua kan? Ulat-ulat kan dia makan, berarti memang ini adalah obat. Nah, ini saudara, ini adalah pohon daun yang konon kabarnya bisa menyembuhkan virus corona. Sudah dibuktikan. Sudah terbukti. Beberapa orang sudah. Memang sekarang anak kecil tidak bisa lagi, begitu kena diteteskan itu langsung nokangan orang. Iya. Apa noka itu? Langsung menangis. Oh, menangis. Ya, langsung menangis. Ya, guys. Ini namanya pohon tafele. Mari kita review bersama seperti apa pohonnya, daunnya seperti apa. Ini ada di hutan. Wah, jadi ini adalah pohonnya. Mana anu? Bepeti juga kan? Tidak perlu ada istilah mati mati hidup kalau hati sama saja. Pas memang hari Jumat kita bahandin. Iya. Ya, hari baik. Itu orang saya itu ya. Berapa? Nah, pokoknya ganti lagi. Ini kan sembilan.
terlalu anu daunnya, rusak-rusak daunnya. Guys, ini bentuk daunnya. Nah, ini juga bisa dimakan mentah. Rasanya pahit, ya namanya daun obat, tapi punya ada sedikit manis dan tidak menyengat kalau di lidah, terasa berasa obat memang. Jangan lupa ya, ini obat anti corona, menyembuhkan virus corona, namanya daun tafile ya. Boleh juga di setelah diambil daunnya, obatnya, kemudian diulek atau ditumbuk. Bisa juga di blender. Tapi sebelumnya dicuci dulu. Untuk ini tumbuknya harus ganjil daunnya. Terserah mau 5, mau 7, mau 11, yang penting harus ganjil. Ulek. Kemudian simpan di gelas. Ini obat ini sudah banyak menyembuhkan orang yang terdampak virus corona, konon kabarnya, tapi kenyataannya iya. Uleknya sampai halus, betul-betul halus. Kalau blender lebih bagus, dia akan halus secara alami oleh mesin blender. Nah, ini kalau masih manual jadi olek, jadi kelihatan ya ini, wah nesoa bau ini ditemukan dalam mimpi seorang imam. Iya setelah halus guys, kemudian dikumpulkan. Baru kemudian, nah disimpan dalam gelas, ya sudah. Baru siram kemudian kita sedukan dengan air panas. Ya. Nah, ini sudah diseduhkan dengan air panas. Kita diamkan dulu sampai hangat dan betul-betul meresap obatnya ke air panas ini ya. Pokoknya sampai dingin. Tunggu beberapa saat, kemudian kita sambil kita aduk-aduk untuk dingin ya. Nah, kalau sudah merata dengan air, kita dinginkan. Nah, ini namanya obat corona. Oke guys, setelah dingin, kemudian kita tuangkan pada wadah yang satu. Itu kemudian disaring kembali begini ya. Nah, oke. Sudah disaring. Nah, obat atau ramuan tradisionalnya ini bisa kita langsung minum ya. Ini. Oke. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah proses obat tradisional atau ramuan tradisional untuk mencegah penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih saudara. Jangan lupa ya, komen, share, like, and subscribe channel kami, biar kami akan menyampaikan hal-hal penting, baik itu sejarah, sosial, kebudayaan,
dan ekonomi di sekitar kita. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.